Jabar Pabrisa, Jendela Info Jawa Barat, lebih cepat dari cahaya. Halo Nexter dan pembaca setia jabarpublisher.com. Perhelatan pemilihanku serentak tahun 2023 semakin dekat. Salah satu desa yang menggelar pilu tahun ini adalah Desa Pabuaran Lor, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, di mana ada 4 calon yang mengikuti perhelatan pilu di desa tersebut. Salah satu calon yakni Heri Castari yang merupakan calon incumbent mendapatkan nomor urut 4 pada agenda pengundian nomor Senin 18 September 2023. Menurut Heri Castari, mendapatkan nomor 4 adalah sesuai dengan harapannya. Nomor pamungkas tersebut dipercaya sebagai nomor keberuntungan karena berkaitan dengan pemilihan atau pemilu 2024. Angka 4 juga sebagai simbol dari 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat pilar tersebut merupakan harga mati yang tak bisa ditawar lagi. Dengan mendapatkan nomor tersebut, Heri berharap bisa melanjutkan kepemimpinannya di Desa Pabuaran Lor, mengingat ada sejumlah PR yang belum tuntas dan akan dituntaskannya dalam satu kali periode kepemimpinannya itu. Jabar Pabrisa, Jendela Info Jawa Barat, memberitakan lebih cepat dari cahaya. Misteri yang diungkap, ada koruptor yang ditangkap, bongkar fakta dengan data. Apel kembali JP ada. Demikian Ruswa Adiputra dan Chardi, tim JPNX TV dan tim Jabar Publisher.com melaporkan.